Semangat pagi Safety Warrior. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai safety cone dan penempatannya pada pesawat dengan jenis engine twin engine jet. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kegunaan safety cone adalah sebagai pengaman atau pembatas pada area vital pesawat, seperti area wingtip, engine, nose, tail, dengan tujuan untuk membatasi pergerakan GC agar bagian-bagian pesawat tersebut terlindungi pada saat GC bermanuver. Untuk menciptakan keseragaman, maka telah ditentukan standarisasi desain safety cone yang tertuang pada dokumen EIOTE OT017. Pada dokumen tersebut telah ditentukan tinggi dari safety cone adalah 750 mm dan panjang penampang adalah 350 mm. Warna safety cone berwarna orange terang dan dilengkapi dengan spotlight berwarna putih yang dapat memantulkan balik cahaya ketika terkena lampu GSE pada saat pengoperasian malam. Pada penampang safety cone ditambahkan tulisan GP sebagai penandaan safety cone milik Gapura. Safety cone menggunakan bahan material plastik yang fleksibel dan tahan terhadap segala cuaca. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam safety.